Daftar pemenang like, daftar pemenang hashtag likers Ramadan 2020. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik semuanya insyaallah. Udah hari ke berapa yang puasa ya? Udah hari ke 12 apa 13? 14 kali. Pokoknya udah nggak kerasa puasa udah mau setengah bulan lagi, tinggal 15 hari lagi mungkin. Dan di bulan yang penuh berkah ini, insya Allah kita selalu sehat, ibadahnya selalu terjaga, dan semoga seluruh dunia dibebaskan, pokoknya dipulihkan, disembuhkan dari wabah COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia, termasuk di Turki dan di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini, Karama mau berbagi kepada kalian sesuatu hal yang mungkin surprise banget, yang mungkin sangat surprise bagi Karama, dan mungkin bagi kalian juga mungkin sangat wow, amazing, kok bisa ya? Tentang apa? Tentang Karama yang dapat hadiah, menang undian dari aplikasi Laiki. Dari aplikasi Laiki, Karama memenangkan apa? Memenangkan apa? Nanti Karama jelasin. Nah, ceritanya gini. Banyak orang yang bilang itu bahwa orang-orang, aduh, ini Karama duduk di meja ya. Karama duduk di meja nih. Banyak orang yang bilang, "Ah, main Laiki, Laiki itu alay. Laiki itu apa sih, goyang-goyang apa sih, ini apa sih, itu apa sih, itu apa sih, itu semuanya itu haters." Dan sebenarnya Laiki itu banyak yang bisa, hal-hal yang bisa membuat kita semakin, misalnya, kreatif. Kalau memang kita membuat video dengan kreatif dan sebagus mungkin, terus bisa berkenalan dengan teman-teman banyak, dan mungkin kita bisa mendapatkan jalan sukses kita dari Laiki. Bahwa kita gak akan tahu, kita gak ada yang tahu jalan kita, masa depan kita yang memang udah ditulis oleh yang di atas. Jadi, kok jadi ceramah ya di sini? Pokoknya ini saking rasa senangnya Karama, saking rasa wah, alhamdulillah, alhamdulillah, syukur banget. Nah, langsung aja Karama gak bisa nahan sih, gak bisa nahan beneran. Karama dapat apa dari Laiki? Karama kemarin tuh, bukan kemarin, beberapa hari kemarin dari sebelum, dari perdana kita mengerjakan puasa, di Laiki itu ada tiap minggu, tiap dua minggu atau tiap per bulan bahkan, itu ada hashtag-hashtag terbaru, yang mana hashtag-hashtag tersebut itu ada eventnya, ada event atau lomba, lomba untuk buat video sekreatif mungkin. Nah, hashtag yang Karama ikutin itu namanya Likers Ramadan 2020. Likers Ramadan 2020. Jadi hashtag itu dibuat oleh Laiki untuk supaya para kreator video, para host itu membuat video tentang Ramadan pokoknya sekreatif mungkin. Nah, karena hashtag tersebut adalah hashtag terbaru, nah Karama nge-follow hashtag tersebut. Dan tanpa Karama ketahui bahwa hashtag tersebut itu mempunyai event yang berhadiah. Jadi mempunyai hadiah. Karama buat video aja ketika itu tanpa mengetahui bahwa itu ada hadiah. Itu ada hadiahnya nanti ke depan. Apa selama 15 hari atau berapa hari, 10 hari kayak gitu. Waktu eventnya sekitar 10 hari gitu. Karama ngupload video, ada ngupload video tentang buka puasa, doa buka puasa. Ada yang doa, apa namanya? Doa sahur. Terus ada yang ini marhabannya Ramadan itu, yang marhabannya syahrul Ramadan, yang itu dah ada di akun Laiki Karama. Pokoknya itu udah Karama upload, dan akhirnya setelah beberapa hari berlalu, beberapa hari ke depan, yang udah pokoknya udah agak semingguan gitu ya, seminggu ya enggak sih, 10 hari kemudian, nah Kak Rama dikasih tahu sama teman Kak Rama bahwa Kak Rama itu menang undian Laiki. Menang undian Laiki
tentang hashtag tadi, apa namanya, Likers Ramadan 2020. Nah, apa yang kalian Karama menangkan? Yang Karama menangkan dapat hadiahnya itu adalah HP Huawei Mate apa ya? P30 kalau nggak salah ya. Huawei Mate P30 Pro kalau nggak salah. Iya, Huawei Mate tuh Karama lihat juga. Lupa Karama. Nama HP-nya itu apa ya? Tunggu, Karama cari dulu. Nama HP-nya Gilbert kok gitu. Gilbert sih. Karama ini guys kedinginan karena nggak pakai ini. Karama dapat mana? Nah, bukan. Karama dapat. Mana lu? Nah. Ya, Karama dapat Huawei Mate 30 Pro. Huawei Mate 30 Pro itu kalau di Indonesia itu harganya sekitar waktu pertama launching kalau nggak salah 13-14 juta. Tapi sekarang mungkin harganya itu sekitar 12 juta, 11 juta. Itu Karama langsung kaget lah. Wah, ini HP atau apa? Karama nggak pernah megang HP atau nggak pernah dapat HP yang seharga gitu. Jadi 12, 11 juta gitu. Apa? Itu bukan HP. Itu bisa motor kita dapatnya, guys. Itu bisa motor. Nah, alhamdulillah Karama dapat hadiahnya. Dan itu langsung diumumkan di akun Instagram Likey Indonesia. Nah, sekarang Karama mau liatin kalian di langsung aplikasi Likey, terus hashtagnya gimana, terus di Likey Indonesia juga ada nama akun Karama, namanya itu ada ID Likey Karama, langsung ditulis itu ada Rama Flyer 89 itu paling atas pemenang Likers Ramadan 2020 gitu, Rama Flyer 89 langsung ya. Karama kasih tahu kalian biar kalian bisa dapat nanti. Semoga beruntung semuanya. Amin. Nonton. Jangan lupa di-like ya. Di-like. Subscribe juga bagi yang belum subscribe. Dan komen di bawah kalau kalian misalnya, Kak, event terbaru Likey apa, Kak? Gimana caranya ini, Kak? Gimana dapatnya ini? Kak, gimana dapatnya itu, Kak? Gimana, Kak? Kak, kaki-kakiku bangku. Oke, dadah. Langsung lihat. Oke, guys. Sekarang kita udah di beranda HP Karama. Iya, ada pengumuman. Ada pengumuman di luar, guys. Nah, sekarang kita langsung ke aplikasi Likey-nya ya. Where's mana Likey itu tuh di atas ada Likey. Di Likey ini adalah akun Karama. Ini ada video Karama tadi baru. Kita langsung ke mana? Jangan dulu. Kalian follow dulu akun Likey Karama. Nah, ini nama Likey Karama, Rama Flyer, agensi Memei Cute Kamemei, agensi Kamemei. Terus ID Likey-nya itu, ini Rama Flyer 89. Ini Rama Flyer 89, terus Karama itu creator udah 11.000, baru 11.000 alhamdulillah, yang suka udah 100.000. Ini ya, jangan lupa di follow. Nah, kita langsung ke hashtag yang Karama bilang tadi, yang Karama menangin. Ini namanya hashtagnya, Likers. Kita cari di sini ya. Kita cari sekarang Likers Ramadan. Ah, tadi ada Likers Ramadan. Kalian lihat nih di sini ada ini. Nah, itu tuh. Ada Likers Ramadan 2020. Nah, ini paling atas nih. Likers Ramadan 2020 itu sekitar dilihat sekitar 37.200.000 orang. 30.200.000 Ya pokoknya 37 juta gitu yang ngelihat. Nah, ini Karama udah ngikutin Likers Ramadan ininya, apa namanya? Eventnya. Nah, sekarang kita baca dulu. Nah, ketika kalian pada Likers deh, ketika kalian SMS dapat pesan dari Likey Indonesia biasanya atau Likey official tentang hashtag terbaru, Karama pesankan, Karama sarankan kepada kalian untuk apa? Untuk ngikutin dan follow Likers hashtag tersebut. Kenapa? Karena hashtag tersebut itu adalah hashtag terbaru yang bisa membuat video kalian atau konten kalian menjadi viral di Likey.
Nah, kalian ini karena mau udah ikutin, terus di sini ada tulisan Marhaban ya Ramadan aturan. Nah, ini aturan membuat video yang mana Karama menangin itu, menangin apa HP tanpa sepengetahuan Karama bahwa itu berhadiah. Nomor satu aturannya, bisa gunakan stiker Ramadan 2020 atau bikin konten lain yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, itu. Pokoknya yang terkait dengan bulan Ramadan atau pakai stiker 2020 ini kayak Ramadan 20 ini gini stikernya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban. Nah, gitu. Nah, kayak gitu. Itu kayak gitu stikernya itu yang ada bintang-bintang. Nah, ini ada bintang-bintang gitu. Terus dua, bisa rekam video sendiri atau bareng keluarga teman-teman. Kan banyak nih yang bareng keluarga juga nih. Ih, ada video Karama, guys. Ini video Karama yang Karama menangin. Tapi ada video lain sih, ada video lain juga. Terus Like Official akan pilih 9 pemenang terbatas untuk masing-masing dapatkan satu item hadiah yang disponsor oleh Huawei aplikasi Apps Gallery Official. Nah, ini Karama nggak baca kemarin, Karama cuma buat-buat video aja karena itu hashtag terbaru, Karama ikutin aja. Ini yang Karama bilang tanpa Karama baca ini. Jadi kalian tuh kalau ada hashtag yang berhadiah, kalian baca ya, kalian baca, semoga menjadi rezeki kalian nanti jadi dapat hadiah. Terus yuk bergabung, satu item Huawei Mate 30 Pro seharga 12.500.000, wih, yang Karama dapatin itu. Dan 8 item Huawei Watch GT2, kayak gitu. GT2 senilai 2 juta per item. Jadi sedang menunggu kamu. Batas waktunya 30 April. Wih, 30 April kemarin ternyata batas waktunya ya. Ya, gitu. Jadi Karama dapat yang ini, yang Huawei Mate P30 Pro. Dan ini adalah resmi dari Huawei ya. Nih, klik link di bawah ke rekomendasi editor Huawei yang aplikasi untuk apa, bukan itu sih. Hadiah event itu disclaimer ada di bawah. Hadiah event ini disponsor oleh Huawei Apps Gallery Official. Jadi langsung disponsori oleh Huawei, tanpa insya Allah ini real, ini nggak ada fake-nya. Nah, mana video yang Karama itu upload, salah satunya ini nih, masuk di berapa ini. Ini kan ini, mereka dipilih gitu. Terus ini yang Karama, punya Karama nih. Tit. Ucapan-ucapan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan dari berbagai negara. Rusia. Поздравления, поздравления, паста Рамадан. Герман. Entschuldigen und ungesehen, überlegt. Рамадан. Belanda. Glückwünsche Рамадан. Korea. Ganze gut, Hamida. Turki. Рамазан Кайрис. Барокосен. Nah, ini salah satu video Karama. Nah, video yang lain yang mana? Ini video yang lain yang ini nih. Ini Ramadan juga. Nih. Kita lawaskan bersama doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Berbuka Karama ini masih lama. Laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afdaltu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terus yang ini satu lagi. Yang ini yang satu ya, yang ini yang satu ya. Nah, itu video Karama. Nah, kenapa? Gimana kak supaya
dapat kayak gitu, Kak. Nah, ini kalian ketika Kara mengupload, ketika kalian ngupload dan ketika Kara mengupload itu, ngupload video, ketika kalian tulis di bawah nih, di sini nih, di bawah nih, ini. Lihat ke bawah semuanya itu, tuh, di bawah, itu yang muter-muter tuh. Kalian harus pakai hashtag gini. Jadi jangan cuma ngupload doang, Kak, aku udah buat itu. Aku udah buat video tentang Ramadan, kok aku nggak dapat, ya. Nah, ini kalian udah yang hashtag yang kalian udah follow tadi, kalian tulis lagi di sini. Dan insya Allah kalian akan dapat event sesuai yang hashtag tulis tadi, peraturan yang kalau ada hashtag baru lagi gitu. Jadi kalian harus tulis hashtagnya di situ. Ya, ini akun Karama. Ini balik lagi kita ya. Nah, kayak gitu. Inilah. Ini yang Karama menangin. Terus apa lagi ya? Mau jelasin apa lagi? Udah enggak ada kayaknya. Ya, udah enggak ada. Jadi iya pesan. Jadi di Instagram. Jadi hadiahnya itu diumumkan di Instagram pemenangnya. Kita masuk di Instagram sekarang. Kita cari Likey Indonesia. Izinkan gue. Nah, kita cari lagi Indonesia. Ini kah? Bukan di sini. Ah iya, di sini. Nah, ini langsung diumumin hari apa? 3 hari yang lalu ya. Diumumin oleh itu Likey Official Indonesia. Di situ ada tulisan daftar pemenang like, daftar pemenang hashtag likers Ramadan 2020. Itu ada petik-petik Huawei Mate 30 Pro. Jadi yang dapat Huawei Mate 30 Pro itu like ID Rama Fly 89. Dan itu siapa? Itu alhamdulillah Kak Rama dapatin HP-nya yang tadi yang harga 12 juta, guys. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Nah, yang lain tuh dapat jam, guys. Harganya 2 juta tadi. Ada itu mereka tuh kayak gitu. Nah, udah ini Kak Rama menang di sini dan alhamdulillah Kak Rama setelah ini mereka tulis kayak gini di bawah. Ah, di bawah kayak mereka tulis kayak gini. Congrats, inilah pemenang Likers itu. Go check, jadi cek pesan aplikasi Likey dan isi data pemenang sebelum tanggal 7 Mei. Karena udah ngisi sekitar tanggal 5 kemarin, karena udah ngisi. Terus rewards hadiahnya akan dikirim dalam 30 hari setelah kamu ngisi datanya. Jadi karena ngisi tanggal 5, berarti 30 hari kemudian tanggal 5 bulan Juni nanti. Insya Allah, jadi atau sebelumnya bisa datang. Buat yang belum beruntung, jangan kecil hati ya, jangan kecil hati. Nantikan tantangan seru lainnya hanya di Likey Indonesia. Hadiah disponsori oleh Huawei Apps Gallery. Nah, ini langsung di tag ininya. Di tag ini Huawei-nya, guys. Wih, ada. Ada itu tadi. Ini HP yang Karama mengenai. Ha, ini Karama lagi tunjukin ya. Nih. Nah, ini guys, HP yang Karama menangin, guys. Huawei Mate 30 Pro. Wih, bukan lagi, guys. Ini HP-nya guys. Ya Allah, subhanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, subhanallah. Nah, kayak gitu. Terus sekarang kita ke Likey lagi ngeliatin pesan yang Karama isi itu. Daftar pemenang yang Karama isi ya. Jadi ini semua bukti bahwa itu benar dikirim oleh Likey Indonesia. Nah, ini. Jadi cuma yang pemenang aja yang dikirimin apa namanya? Formulir untuk ngisi data gitu. Nih, Karama menang dan akhirnya dikirimi oleh Likey Indonesia. Likey Indonesia ini di sini tentang ngisi data kayak gitu. Ngisi data. Isi data. Nah, ini Karama udah kirim, guys. Karama udah kirim. Jadi dalamnya itu ada nama. Ini kan Karama udah kirim nih. Formulir data pemenang Likers Ramadan 2020 sudah tidak menerima tanggapan lagi karena udah Karama kirim. Udah selesai. Nanti Karama ada screenshotnya kok. Nanti kalian lihat itu ada nama, ada alamat, ada like ID-nya. Terus nomor telepon yang bisa dihubungi untuk pengiriman barang dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Iya. Jadi event-event Likey itu nggak ada yang fake ya guys, nggak ada yang fake, itu semua berhadiah kalau memang ada tulisan resmi di bawahnya kayak gitu dan lain-lain. Nah, udah selesai tadi, kalian udah lihat apa namanya Instagram, kalian udah lihat Likey pesan dan lain-lain, terus
Karena mah udah buktiin gitu, semuanya ada gitu, nggak ada yang fake, insya Allah. Jadi kalian semangat aja buat videonya, terus di-update terus kalau misalnya ada hashtag-hashtag terbaru yang mungkin membuat itu event dan berhadiah kayak event Likers Ramadan 2020 itu. Semoga beruntung, semoga rezeki nggak akan kemana, sabar aja, sabar terus. Semangat buat video, jangan buat video karena ada event, nggak boleh. Semangat pokoknya, buat video sekreatif mungkin ya. Oke, semoga semuanya sehat selalu, di rumah aja, jaga kesehatannya ya. Oke, salam hangat dari Karama. Jangan lupa kalau misalnya kalian suka video ini, kalian like, mohon like, terus komen kalau misalnya kalian ada pertanyaan, share ke teman-teman kalian. Kalau misalnya teman-teman kalian tuh bilang likey aplikasi apa, nggak dapat apa-apa, banyak kalau kalian dapat dari like itu. Kalau misalnya kalian bisa jadi host atau creator gitu, kalian bisa dapat gaji guys, hitungannya dolar lagi, wih bukan lagi. Terus ada event-eventnya kayak gitu kan, kalian bisa kenalan sama banyak selegram lagi dan lain-lain, kalian share ke teman-teman kalian. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, love you.